Halo, kembali lagi di channel Vitoko ID. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan setup Nova Launcher dengan tema simple anime terbaru di tahun 2023. Tapi sebelum lanjut ke tutorial, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah penerapannya. Dan untuk langkah yang pertama, kalian wajib download semua bahannya. Dan untuk semua bahan, link downloadnya sudah saya sertakan di deskripsi video ini. Setelah kalian download semua bahan, kalian install semua aplikasinya seperti aplikasi Nova Launcher, aplikasi KWGT Pro, dan aplikasi Icon Pack-nya. Dan untuk widget-nya sudah saya sertakan di folder bahan bersama dengan wallpaper dan backup setup-nya. Baik, setelah aplikasinya terinstall, lalu kalian buka folder bahan yang sudah kalian download tadi. Nah, di sini folder bahannya masih dalam bentuk RAR, kalian langsung saja ekstrak filenya. Dan untuk password RAR-nya, di sini kalian masukkan saja simple. Lalu tuh kalian tinggal klik OK. Maka di sini file RAR-nya berhasil terekstrak dan di sini namanya yaitu Nova 35. Kalian buka saja folder Nova 35-nya. Dan nanti di dalam folder Nova 35 akan ada wallpaper, backup setup dan widget-nya. Dan untuk langkah pertama kalian buka pada bagian wallpaper-nya. Dan di sini kalian jadikan sebagai wallpaper kalian. Dan setelah itu kalian terapkan aplikasi Nova Launcher-nya. Kalian klik pada bagian aplikasi Nova Launcher ini. Dan selanjutnya kalian jadikan Nova Launcher sebagai launcher bawaan kalian. Kalian masuk ke setting Nova Launcher dengan cara tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian scroll ke bawah dan kalian pilih peluncur default. Lalu di sini kalian pilih Nova Launcher. Dan sekarang otomatis Nova Launcher menjadi launcher bawaan kalian. Dan untuk langkah selanjutnya, kalian terapkan Nova Launcher Backup yang tadi sudah kalian ekstrak. Kalian buka pengaturan Nova Launcher-nya lagi, kalian tahan lama pada bagian layar. Lalu di sini kalian pilih icon pengaturan ini. Dan di sini kalian pilih cadangkan dan pulihkan. Lalu di sini kalian pilih pulihkan cadangan. Dan di sini kalian cari di mana kalian mengekstrak folder bahan tadi. Dan di sini kalian pilih nova35.novabackup ini, kalian klik saja. Dan di sini kalian tinggal klik OK. Maka di sini tampilannya akan berubah seperti ini dan di sini kalian tinggal memasukkan widget-widgetnya. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan terapkan untuk widget yang pertama ini, widget yang paling atas ini. Kalian klik di sini di layar bagian atas ini. Lalu di sini kalian pilih import di pojok kanan atas ini. Kalian klik saja. Dan di sini kalian cari folder bahan yang tadi sudah kalian ekstrak, folder Nova 35-nya. Dan setelah itu kalian pilih minimal 139.kwgt ini. Dan selanjutnya kalian pilih saja minimal 139 ini, kalian klik saja. Dan di sini kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Dan di sini otomatis untuk widget yang pertama berhasil diterapkan dan selanjutnya kita akan menerapkan untuk widget yang kedua, widget yang di bawah ini. Kalian tap saja layar bagian bawah ini. Lalu di sini kita klik import lagi. Dan di sini kita pilih 70.kwgt ini, kalian klik saja.
Dan di sini kalian pilih saja widget-nya, widget 70. Dan selanjutnya kalian tinggal klik tombol save di pojok kanan atas ini. Lalu kalian kembali ke home. Dan sekarang setup novel launchernya sudah selesai. Nah, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Oh ya, sekali lagi dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video terbaru dari channel ini. Oke, sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya.